maupun kepada para dosen. Karena studi-studi di berbagai negara di dunia yang saya ingin merespon, memang ada studi-studi menunjukkan bahwa pada masa pandemi itu terjadi defisit atau bahasa Pak Profesor Proko itu adalah stunting, karena kesulitan untuk melakukan akses, kesulitan untuk melakukan praktek, kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran, banyak hal kesulitan-kesulitan lain. Tetapi saya percaya bahwa Universitas Kanjuruhan dengan memadukan dua hal, Pak Prapto. Mereka itu sebagai kampus yang menumbuhkan multikultural, bisa menumbuhkan apa yang disebut dengan soft skills, ya, soft skills dan hard skills. Hard skills-nya tadi disampaikan oleh saudara wakil rektor satu. Yang terbaik ini, yang terbaik 1, 2, 3, 4 itu menunjukkan pencapaian akademik. Tetapi di luar itu, di Kanjuruhan punya tradisi yang sangat kuat menunjukkan soft skill-nya. Soft skill ini dalam rangka untuk merespon apa yang disebut jangan sampai terjadi stunting di dalam proses pembelajaran. Yaitu bagaimana menjadikan mahasiswa itu mandiri, ya, mandiri untuk menjadi pembelajar yang terus menerus. Kemudian apalagi, yaitu keterbukaan, peningkatan kapabilitas untuk selalu berpikir kritis, kreatif, dan juga melahirkan karya-karya. Soft skill ini, kolaborasi, kemampuan komunikasi adalah menjadi tradisi yang telah dibangun dari waktu ke waktu oleh Universitas Kanjuruhan Malang, sehingga saya yakin bahwa soft skill dan hard skill yang harus dipadukan untuk melewati atau untuk menangkal apa yang disebut stunting dalam pembelajaran dapat dilewati. Karena saya percaya melalui menumbuhkan benih-benih dengan cabang yang subur, dengan kebebasan akademik, dengan tradisi akademik, dengan tambahan-tambahan keterampilan-keterampilan lain yang telah disiapkan Universitas Kanjuruhan, saya percaya adik-adik saya yang sifat dengan jumlahnya 700 ini menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan kuat dan siap memasuki tantangan baru di dunia yang nyata. Jadi Bapak-Ibu sekalian, inilah yang membuat saya merasa sangat bergembira dan tentunya sebagai Ketua Umum Universitas Kanjuruhan ingin terus mendorong bahwa Universitas Kanjuruhan harus menyediakan wadah-wadah lain untuk menghindari apa yang disebut stunting dalam pembelajaran, defisit dalam pembelajaran, tetapi justru kuat, tangguh. Karena katanya ya, kata Martin Luther King Jr. itu mengatakan, apa sih sebenarnya the truth of education school adalah gabungan antara karakter dan akademik. Karakter ini menumbuhkan tadi sifat yang logis, kritis, santun, berkolaborasi, dan semua adalah ramuan yang telah menjadi ciri khas dari Universitas Kanjuruhan. Saya bergembira, saya ingin mengucapkan selamat dan terus jangan menyerah kepada berbagai keadaan, berbagai kesulitan, karena sejarah panjang manusia itu bukan kali ini saja mengalami disrupsi. Ketika ditemukannya listrik, itu terjadi disrupsi. Ketika ditemukannya komputer, terjadi disrupsi, otomatisasi dan lain sebagainya. Tapi manusia-manusia di dunia ya, itu mampu melewati itu dengan dua hal. Terus membangun ilmu pengetahuan dan rasa ingin tahu, menumbuhkan sikap yang terbuka terhadap dan inilah ciri khas dari Universitas Kanjuruhan. Terima kasih, sukses buat orang tua, adik-adik semua, kawan-kawan pasca sarjana. Sampaikan terima kasih kepada orang tua dan sampaikan salam ya kepada seluruh Indonesia, datanglah ke Kanjuruhan. Ya, mari bergabung bersama kampus ini, kampus yang membesarkan bukan saja kemampuan akademik, tapi kemampuan kapabilitas pribadi saudara-saudara sekalian.
Terima kasih, sukses buat Kanjuruan, sukses buat adik-adik semua, sukses buat wisudawan, sukses buat semua. Pak Prato, jangan bosan-bosan untuk selalu membimbing Universitas Kanjuruan. Terima kasih semuanya. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi. Kami informasikan bahwa peserta wisuda online hari ini sebanyak 1.397 wisudawan yang Selamat. Jadi bukan 700 ya Mas ya? 1.000 ya? Iya Ibu, bukan 700 karena terbagi di link 1 dan link 2 yang totalnya 1.390. Terima kasih, sukses buat semuanya. Terima kasih. Pernyataan pengukuhan wisudawan diikuti oleh seluruh wisudawan dan pembacaan prosesi wisuda. Wisudawan dimohon berdiri. 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 Pak. Pembacaan long jam ini. Tenang. Mas, boleh difotoin. Pengukuhan wisuda ya. Depannya tolong cek rapi ya, Bapak Ibu. Para wisudawan yang berbahagia, dengan memohon berkah dan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa, wisudawan Universitas Kanjuruan Malang semester ganjil semester genap tahun akademik 2019-2020 dengan resmi diadakan di Kuburan. Disilahkan kepada seluruh wisudawan untuk memindah kunci ke sebelah kanan. Wisudawan silakan duduk kembali. Program kelas biasa terjaga. Agus Gilawan MPD, Abdul Wahid MPD, Ika Sulis Ika Sulis MPD, Yani MPD, Lukman Hakim MPD, Anak Wahyono MPD, Diah Yuda Diah Tanti MPD, Krisna Hestiasih MPD, Dias MPD, Angkosip MPD, Vitus Nau MPD, Hayriya MM, Api Rizali MPD, Bimbawan Bimbawani MM, Bimbawani MM, Muhammad Usaiban Yasini MP, Muhammad Budiawan MP, Lahur Kelahan Sur MP, Elvaipun MP. Pak itu kita ambil foto, sesi foto untuk peserta wisuda dulu, karena kita sudah di pagi tadi papan ke depan, jadi kita selesai, dan untuk menunggu. Di mana Pak? Silakan ditonton.
Pak, di Mabukur juga. Di luar ya, di luar karena engine-nya bagus katanya. Di luar ya. Jangan lupa stempelnya di bawah, nanti juga kita mau pakai stempel, mau lepas logo juga di sana. Umi, MPD. Muralista, MPD. Muradi, MPD. Kemudian nanti pesanan dari pihak hotel kita dimohon pakai masker untuk bersama. Jadi kita akan kirim ke manajemennya hotel untuk bukti bahwa kita melaksanakan protokol COVID. Linda, Setiawan, Titin, Asyori, Sampes, Gini. Washi betul, washi SP.
Mereka SD ini